Kami adalah Perum Bulog, perusahaan umum milik negara yang mengemban amanah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. Mendistribusikan komoditas pangan ke seluruh pelosok negeri. Memastikan produk pangan berkualitas hadir di tangan konsumen dan rumah tangga. Kekuatan jaringan Perum Bulog terdiri lebih dari ribuan gudang dan kantor yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan didukung sumber daya manusia yang profesional, Bulog akan senantiasa memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Bulog bersama mewujudkan kedaulatan pangan. Sebagai bagian dari Kimia Farma yang telah terpercaya lebih dari 49 tahun di negeri ini, Mark Venus Aesthetic Clinic berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk membantu Anda selalu tampil cantik. Menjelang masa kenormalan baru, keamanan dan kesehatan Anda menjadi prioritas dalam layanan kami. Dalam masa kenormalan baru, MVSTAR dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dermatologis kami via online sebelum datang ke klinik. Bagi MVSTAR yang ingin melakukan treatment secara langsung, dapat melakukan reservasi terlebih dahulu agar kapasitas pasien sesuai dengan prosedur keamanan. Kami mengutamakan protokol kesehatan diimplementasikan dalam setiap fase treatment journey Anda karena kami mengedepankan keamanan bagi semua pihak. MVSTAR kini juga dapat dengan mudah mendapatkan produk kami yang dapat dipesan via online. Gak perlu ribet kalau ada cara mudah untuk punya rumah. BTN Property, pertama di Indonesia. Aplikasi properti milik bank dengan 4D virtual survey. Survei lokasinya secara online. Pengajuan KPR-nya juga secara online. Simple. Untuk new experience membeli rumah secara online, cuma di BTN Property. Solusi mudah miliki rumah. Download aplikasinya sekarang.
Hari ini kita akan sangat beruntung karena kita akan ngobrol mengenai jualan. Anti bualan, jago jualan. Ini paling susah itu jualan. Di sebuah produk apapun namanya, ujung-ujungnya akan ditanya lah, berapa jualannya? Dan itu biasanya akan jadi hilirnya produk-produk gitu. Jadi sore ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang jagoan jualan, orang-orang yang hebat jualan, dan khususnya di BUMN kita akan tahu mereka jualnya apa sih, produknya apa gitu. Tapi nggak hanya itu, kali ini kita ada kedatangan tamu di luar BUMN dari Halodoc. Ini saya kenalkan dulu tamu kita, Mbak Felicia ya. Mbak Felicia Kalilarang. Nah, ini adalah VP Marketing Halodoc. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita akan dapat informasi mengenai bagaimana sih jualan Halodoc. Halodoc ini kan jualannya virtual ya. Tapi walaupun produknya adalah produk yang real diterima oleh masyarakat. Kemudian, nah Mbak Felicia ini, Mbak dulu tamat kuliah dari mana? Dari Boston University. Finance, iya benar. Ujungnya marketing sekarang? Iya, akhirnya di marketing, benar. Ya, terakhirnya di marketing. Oke, makasih Mbak. Sekarang VP Marketing Halodoc ya? Iya, benar. Oke, makasih Mbak. Kemudian kita ada Maria Ayu Kartikasari. Ini apoteker dari Erlangga. Betul. Dari apoteker jualannya sekarang jualan juga. Ujung-ujungnya jualan juga ya. Ujung-ujungnya jualan juga. Padahal harusnya di lab ya. Kenapa? Harusnya di lab. Harusnya di apotek. Di apotek ya, sebagai apoteker ya. Oke, jadi kalau Anda mau buka apotek, kalau nggak ada apotekernya nggak bisa. Tapi ternyata Mbak Maria ini ujung-ujungnya dagang juga, jualan juga. Kemudian kita ada Romeo. Romeo? Ada Romeo? Siap. Nah, Romeo ini dagangannya rumah atau dagangan produk apa nih? Ya, sebelumnya saya dari properti Pak Arya, tapi properti di BTN, jadi jualannya fasilitas KPR, Pak. Oh, fasilitas KPR, juga jualan. Biasanya kalau sales tuh ngomongnya pasti kok ke cewek, ini kok yang ada jenggotan, kumisan. Nah, ini kita perlu ini juga ya, bahwa selama ini juga ada paradigma yang jualan cewek deh, gitu ya. Tapi di BTN yang jualannya laki-laki ini. Kemudian ada lagi dari tamu kita kali ini ada Mbak Feby. Mbak Feby di mana Mbak? Di Bulog. Jual beras. Pastinya jual beras sama modi lainnya. Oke, jual beras dan modi lainnya. Jadi ini adalah jualannya biasanya ini ya. Cukup agak lain ya jualannya. Karena kan biasanya ini berhubungan sama regulasi ya. Ada dua, kita regulasi ada, jualan sebagai PSO dan ada komersial. Oke, nanti kita akan bahas mengenai gimana sih jualannya PSO dan bagaimana jualannya di retailnya. Oke, inilah empat tamu kita dan saya mau nanya satu nih. Mbak Maria, bisa cerita nggak mengenai apa sih yang dijual oleh kawan-kawan di Kimia Farma? Iya, jadi saya mau cerita di sini bahwa Kimia Farma itu merupakan healthcare company yang sangat terintegrasi, Pak, dari hulu sampai dengan hilir. Jadi kami itu udah ada dari mulai dari riset dan pengembangan bisnisnya, ya. Kemudian pabrik bahan bakunya, pabrik farmasi, kemudian distribusinya, lalu retail farmasi dan juga pelayanan kesehatan seperti klinik dan juga laboratorium klinik. Jadi tentunya di sini kalau kita membicarakan jasa dan produk apa yang dijual, pokoknya sangat bervariasi. Dari jasa sendiri kita ada retail farmasi, ada klinik, laboratorium klinik, kemudian untuk produk sendiri itu ada bahan baku obat, kemudian dari segmen kuratif, preventif maupun kosmetik, Kimia Farma ada semuanya. Jadi Kimia Farma jual apa aja ada? Palu gada. Tapi khususnya untuk farmasi gitu ya? Untuk farmasi. Tapi farmasinya nggak semuanya obat kan? Nggak semuanya obat. Ada kosmetiknya juga. Ada yang lain-lain juga ya? Tapi berhubungan dengan kesehatan ya? Iya, ada yang lain kesehatan. Retailnya di pelayanan apotik, lalu klinik, laboratorium klinik, dan yang sekarang dikembangkan itu adalah klinik kecantikan. Oh, ada klinik kecantikan juga? Ada. Saya bisa dong ya? Bisa, Pak. Memperhalus wajah. Pak Arya untuk datang ke klinik MBC. Gitu ya? Murah atau mahal nih? Bisa diatur lah nanti. Bisa diatur ya? Itu juga
produknya dijual dalam bentuk apa? Jadi kami menyediakan skincare maupun treatmentnya, Pak. Oke, okay. Enggak, maksudnya gini, produk-produknya Kimia Farma ini yang dijual apakah lewat digital ada juga, atau ada juga yang dia memang di offline-nya ya. Gitu? Ya, jadi memang kondisi pandemi seperti ini kan pastinya akan merubah strategi kita. Ya. Yang awalnya misalkan kita ngomongin soal pengembangan produk. Dulu kita sebelum COVID itu concern-nya kepada penyakit-penyakit kuratif, ya, untuk kuratif yang penyakit-penyakit 10 top 10 penyakit di global misalkan ya, Pak. Tapi setelah apa aja tuh penyakit 10 top 10 misalnya 10 tuh? Ya, misalnya concern kita tuh sebenarnya ke onkologi. Kimia Farma tuh kuat di obat-obat onkologinya kan. Di Indonesia itu masih apa sih onkologi? Padahal enggak tahu nih, Mbak, onkologi itu. Untuk cancer. Oh, cancer. Ya, penanganan cancer. Kemudian seperti penyakit vaskular ya, seperti jantung, koroner, seperti itu. Kemudian diabetes itu. Oke. Okay. Nah, itu yang retail, itu yang ke itu, rumah sakit? Iya, betul, ke rumah sakit. Itu sebelum corona concern-nya memang ke situ, Bang. Yeah. Tapi ketika pasca pandemi ini kan otomatis kita langsung harus switch ya ke obat-obat yang relate dengan kondisi pandemik yang dialami masyarakat kita. Sebelum sana corona, saya mau tanya nih. Itu produknya dari mana aja? Apakah semua dari produk Kimia Farma atau ada dari luar? Atau dari beli di mana gitu, ada nggak hanya Kimia Farma? Kalau bahan baku, kita ngomongin bahan baku farmasi itu kan pastinya 90% masih dari impor betul. Yeah. Jadi ya itu keunggulan Kimia Farma, salah satunya kita sudah punya pabrik untuk bahan baku farmasi sendiri untuk mendukung program pemerintah kemandirian bahan baku obat di Indonesia. Oke. Okay. Nah itu, Pak, dijualnya kalau retail ya nunggu aja kalau gitu ya. Online jual nggak? Online masuk kita. Masuk online. Due to COVID, kita langsung switching nih, Bang. Jadi yang dulunya offline, semuanya kegiatan marketing, apapun, kita switching ke online. Per Agustus kemarin, kita sudah launching aplikasi Kimia Farma Mobile. Nah, jadi produknya semua yang berhubungan dengan kesehatan ada di Kimia Farma gitu ya? Ada, pasti. Timnya, Mbak, berapa orang? Kebetulan saya sekarang ini lagi diamanahi untuk proyek klinik kecantikan. Itu untuk tim marketingnya ada tiga orang sama saya sih. Enggak, di tiapnya, maksudnya gini, di tiap satu tempat offline-nya Kimia Farma itu biasanya berapa orang gitu yang jualan dan sebagainya gitu ya, khusus ke sana? Iya, jadi gini, Bang, kalau misalkan kita ngomongin Kimia Farma secara grup, ada divisi marketingnya sendiri, di mana dia memang khusus untuk membawahi satu produk tertentu. Tapi untuk bagian retailnya per apotik itu ya juga ini kan ya, sales mesin juga kan ya, Bang. Di situ ya ada sekitar 6-7 orangan tiap apotik. Dan kita seluruh Indonesia itu sudah ada 1.300 apotik. 1.300 apotik? Iya. Oke. Okay. Dia ada di mana-mana dong ya? Semuanya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada? Tiap kabupaten ada? Kenapa? Kabupaten? Obatnya tersedia di mana-mana juga. Enggak, maksudnya di outletnya ada di kabupaten? Ada. Tiap kabupaten ada ya? Ada. Hampir semua ada ya? Ada. Oke, makasih, Mbak. Nah, sekarang saya mau beralih ke Romeo. Romeo? Halo, Mas Romeo. Ya, Bang Arya. Ya. Mas Romeo, ini BTN jualannya apa aja nih? Ya, yang pasti, makasih Bang Arya. Jadi memang kita yang nggak jauh-jauh dari KPR ya. Jadi karena aku juga pakai tagline-nya juaranya KPR. Jadi memang dari dulu orang tahunya ya BTN ya KPR. Nah, jadi saya tertarik banget untuk konsep kita sore ini bahwa memang secara pandemi ini kira-kira apa ya? Nah, kita jualan KPR itu yang menjadi fokus utama buat kita. Nah, makanya saya pakai tagline KPR from home to stay at home. Jadi di mana kita menjual KPR di masa sulit seperti ini. Jadi itu, Bang Arya. Nah, produknya BTN ini hanya KPR saja atau apa? Atau ada yang spesifik nggak? Misalnya KPR untuk orang kaya gitu, KPR untuk milenial, KPR untuk siapa gitu? Gimana? Ya, jadi memang gini, Bang Arya, aku ada di divisi consumer banking mortgage ya. Jadi memang kita di sini adalah khusus untuk yang non-subsidi. Jadi memang kalau untuk bicara KPR, itu ada KPR subsidi dan non-subsidi. Nah, kebetulan saya yang non-subsidinya. Oke. Okay. Nah, di KPR non-subsidi itu kita bisa kasih facility untuk milenial dan untuk TNI Polri. Banyak segmen yang kita bisa serap dan bisa kita kasih seperti itu, Bang Arya. Tapi dengan gaji milenial yang sangat kecil itu ada kemudahan apa biasanya? Bunganya kah? Ya. Atau jangka waktunya kah? Atau gimana? Ya, jadi gini, Bang Arya,
kita punya program namanya KPR Guys for Millennial, di mana di situ adalah target segmennya kita anak-anak milenial yang usianya 21 tahun sampai dengan 35 tahun. 21 sampai 35 tahun. Oke. Okay. Betul. Bunganya berapa, Bos? Bunganya kita saat ini di 8.49, ya. Tapi itu untuk yang umum ya. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa payroll-nya di BTN, otomatis kita bisa kasih offering suku bunga yang jauh lebih murah lagi. Oh, jadi kalau payroll-nya di BTN, maka bunganya rendah? Lebih rendah? Bunganya bisa lebih murah. Nah, jangka waktu gimana jangka waktu? Nah, untuk jangka waktu, karena dia masih muda, kami bisa kasih mereka sampai dengan usia tenornya 30 tahun. Oh, 30 tahun? Betul. 30 tahun? Betul. Dengan tenor 30 tahun, DP-nya juga bisa ringan, Bang Arya. Oh gitu. Biasanya kalau DP-nya segitu dicicil bisa nggak? Nah, kalau DP kan balik lagi kita bisa discuss ke developer ya, karena kan ranahnya si developer untuk menentukan. Karena kita bisa kasih DP-nya cukup ringan, bisa 1% ya, mulai dari 1% itu kalau dia payroll, atau bahkan bisa free juga kalau dia ASN TNI Polri gitu loh. Oh gitu ya. Nah, betul. Kalau ini untuk karyawan BUMN gimana? Ada nggak fasilitasnya itu? Pasti ada dong, Maria. Nah, fasilitasnya dapat apa lagi nih? Bisa 0% nggak? Atau gimana? Kalau untuk DP, tadi aku bilang ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, payrollnya di BTN, kita bisa. Oke, jadi kalau payrollnya di BUMN, di BTN, bisa 0%. Bisa 0% DP-nya? Bisa, Bang Arya. Nah, ini kawan-kawan dari yang milenial, kita BUMN, dorong semua perusahaannya untuk nabung payrollnya di BTN. Supaya dapat. Ya. Supaya dapat ini ya. Dapat DP 0% ya. Ya, bisa Bang Arya. Bunganya juga kecil ya. Bunganya juga kecil. Waduh, ini nih ya. Bagi kawan-kawan milenial BUMN, coba ngomong ke perusahaan masing-masing untuk memindahkan payroll milenialnya ke BTN gitu ya. Jadi bisa dapat 0%. Ya. Selain itu kita juga bisa bantu komunikasi dengan developer. Iya. Jujur BTN kenal sama developer cukup banyak ya, karena kita udah hampir 44 tahun kan nanti Desember. Oke. Okay. Jadi kita bisa mendapatkan gimmick-gimmick yang cukup menarik gitu dengan developer dengan adanya join program. Oke. Bayangin Mas. Bayangin nih, ini memang orang jualan tuh begini. Memang betul-betul anti bualan. Baru 1 menit dia dah langsung menyuruh semua BUMN untuk memindahkan payroll-nya ke BTN. Oke. Okay. Ya ini, nah ini ada kita balik sang ke Mbak Feby. Mbak Feby, nah ini gimana nih kalau Bulog? Bulog kan banyak pesonya. Ini jualannya apa standar aja atau datar atau gimana? Okay. Jadi sebenarnya orang-orang tuh banyak yang nggak tahu ya bahwa sejak tahun lalu, tepatnya bulan Agustus tahun lalu, kita udah nggak ada penugasan sama sekali. Oke. Okay. Jadi Bulog udah berpisah secara baik-baik dengan penugasan gitu ya. Untuk dulu kan kita dikenal ada beras mengantar beras Raskin ya Pak, menyediakan dan mengantar beras bansos Ras. Dulu namanya Raskin terus jadi bansos Ras. Tapi sejak 31 Agustus 2019 itu udah nggak ada. Nah, pada saat itu memang kita harus berubah berarti kan. Berarti kita udah nggak bisa ngandelin lagi dari peso. Subsidi pemerintah atau PSO. Nah, untuk produk-produk, Bulog akhirnya mulai merubah cara berjualannya itu dengan, kalau zaman sekarang kan, karena kebetulan memang 73% orang Bulog itu adalah milenial. Jadi orang udah melek gadget dan lain-lain ya, Maria ya. Nah, sejak tahun lalu bulan Agustus kita udah punya toko online. Toko online. Iya, jadi namanya ipanganan.com. Jadi okay. Udah di download di kita masuk di Shopee. Di situ kita memang yang paling PR tuh gini Bang. Dulu kan orang tuh image-nya tuh Bulog itu berasnya jelek. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu semua juga tahu. Nah, merubah image dan mendapatkan trust itu yang awalnya kita ingin capai dulu gitu kan. Bahwa kita tuh enggak gitu loh gitu. Sekarang tuh udah berubah Bulog itu. Oke. Okay. Nah, untuk itu, tentunya kalau masalah komitmen, kualitas harusnya itu udah jadi harga mati ya. Nggak boleh main-main ya dengan itu. Nah, kita bikin, seringnya itu kita bikin, brand, itu sampai 50 waktu itu. 50 brand? Iya, 50 brand. Oke. Okay. Dan kita bikin toko online itu. Nah,
Dan ternyata, dan kita punya produk-produk lain juga ya Bang, ada gula, ada minyak, dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah ternyata itu sejalannya orang sekarang sudah melihat semuanya kan, apalagi dengan pandemi ini orang tuh sudah benar-benar stay di rumah. Jualan kita tuh udah, bahkan pernah waktu kemarin tuh mencapai 100 juta per hari. Oke. Untuk, karena kan orang beli beras, datang berat-berat kan, artinya dia mendingan, kalau ini tuh udah free ongkir loh Bang. Oke. Okay. Atau misalnya harga 50 ribu, udah harus diam di rumah, barang udah sampai di rumah. Oke. Okay. Kita berubah ke arah sana sekarang. Oke. Okay. Nah produknya apa aja? Berapa persen beras? Berapa persen garam? Gula apa gitu? Saat ini tuh sebenarnya Bang, kalau kita masuk di toko online itu, dia punya ada 650 macam. 650 produk. Macam produk? Iya. Tapi maksudnya mulai dari beras berbagai brand. Oke. Okay. Kita juga sebenarnya merangkul, di toko kita itu merangkul juga ya mulai dari mie instan, mie macam-macam Bang. Macam-macam ya? Oh, macam-macam. Jadi selain toko online, kita juga produk kita juga merangkul juga produk yang lain. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Nah, ini kita sekarang mana nih? Dari ke Mbak Felicia. Mbak Felicia ini kan teman-teman Halodoc ini kan benar-benar basisnya lah online. Ini kira-kira gimana Mbak jualannya nih? Jualan online sekarang ini untuk khususnya itu Halodoc. Kalau belum tahu, Halodoc itu aplikasi kesehatan. Awalnya? Sekarang tetap sih aplikasi kesehatan yang misinya adalah untuk simplifying healthcare for Indonesia. Kami sekarang ada 4 produk, yaitu teleconsultation, which is contact doctor, bisa chat sama dokter atau telepon sama dokter lewat aplikasi. Ada toko kesehatan di mana bisa beli obat dan selainnya dari langsung dari aplikasi terus dikirim oleh Gojek. Sama juga ada test lab yang bisa datang ke rumah dan juga appointment sekarang baru launching, which is appointment ke rumah sakit dan appointment untuk kalau misalnya sekarang lagi COVID, untuk COVID testing juga di rumah sakit, gitu sih. Gitu ya, jadi ini berapa dokter yang masuk dalam jaringannya Halodoc? Sekarang di Halodoc udah ada 22 ribu dokter. 25 ribu dokter? Iya, yang udah masuk ke environment-nya Halodoc. Dalam jaringannya? Aktif, iya benar. Kemudian kalau untuk, itu seluruh Indonesia Pak? Iya benar, Halodoc kalau misalnya untuk layanan kontak dokternya itu seluruh Indonesia, untuk toko obatnya udah ada di 52 kota. 52 kota? Iya. Itu kerjasama atau buat sendiri juga Pak, offline-nya, tokonya? Itu kita kerjasama dengan apotek sekitar ya, jadi bukan apoteknya Halodoc sendiri. Oh jadi tetap apotek pun tetap kerjasamanya dengan apotek yang ada gitu ya? Iya benar-benar, jadi bukan buka toko sendiri. Oke, jadi ini kalau gitu kayak marketplace-nya kesehatan aja gitu ya? Sebenarnya kayak marketplace, tapi kerjasamanya dengan apotek langsung ya. Jadi udah ada sertifikasi dan udah pasti obatnya benar dan terpercaya gitu. Bukan yang bisa langsung buka kayak misalnya di e-commerce yang lain gitu. Jadi kita pasti make sure apoteknya yang udah ada pasti license. Oke. Kalau lab-nya juga kerjasama dengan yang lain atau kerjasama sendiri, atau buat sendiri nih? Sama juga. Sekarang labnya baru kerjasama dan kerjasamanya dengan Podia. Oke. Jadi hampir semua produk ini bukanlah punyanya Halodoc dong gitu ya? Benar, kita hanya basically kayak marketplace untuk kesehatan. Kesehatan, oke. Nah ini adalah produknya dari Halodoc. Jadi semua unsur kesehatan ada dong gitu ya? Dengan Kimia Farma ada kerjasama juga dong? Iya, kita sih pernah kerjasama sama Kimia Farma juga ya. Ada juga ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan jangan jualan beras, Pak. Sama Bulog. Karena mereka jualan juga beras sehat. Katanya buat kesehatan. Belum jualan beras, belum. Belum. Oke. Baik kawan-kawan IMC, kita akan kembali yang slide yang satu ini.
Nggak perlu ribet kalau ada cara mudah untuk punya rumah. BTN Property, pertama di Indonesia. Aplikasi properti milik bank dengan 4D virtual survey. Survei lokasinya secara online. Pengajuan KPR-nya juga secara online. Simple. Untuk new experience membeli rumah secara online, cuma di BTN Property. Solusi mudah miliki rumah. Download aplikasinya sekarang. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat, pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru, dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi, dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia. Amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmoni. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami siap bertransformasi mewujudkan akhlak BUMN. Kami siap memberikan yang terbaik dengan akhlak BUMN. Saya akan pimpin, saya akan kawal. Mari wujudkan akhlak BUMN untuk Indonesia. Profesional muda, kita kembali lagi di Andi Jualan Jago Jualan. Andi Jualan Jago Jualan. Nah ini tema yang sangat sales banget gitu. Nah saya kembali lagi ke Mbak Felicia. Mbak Felicia, Mbak, saya pengen tahu nih. Kan pasti kompetisinya juga sekarang makin banyak gitu ya. Aplikasi yang mirip-mirip kan makin banyak nih. Berapa kompetitor yang dimiliki yang sangat kuat saat ini oleh dimiliki oleh Halodoc nih? Kompetitor sebenarnya, yang sangat kuat. Sebenarnya kompetitor
kantor mulai banyak, apalagi setelah pandemi ya. Sebenarnya masalah kami bukan di kompetitor sih. Dari Halodoc sebenarnya biggest challenge-nya lebih ke masyarakat Indonesia-nya sendiri. Karena sebenarnya sebelum pandemi kita ada masalah dengan masyarakat Indonesia sebenarnya kurang gitu peduli dengan kesehatan sendiri-sendiri. Kami lihat dari behavior-nya customer bahwa kalau orang Indonesia tuh sakit biasanya tunggu dulu. Terus biasanya nunggu di rumah, tanya teman, tanya keluarga. Last option-nya kalau merasa udah sakit banget mungkin bisa makin parah baru mau ke rumah sakit ketemu dokter. Nah itu lebih problemnya lebih di situ sih untuk Halodoc. Untuk kami dapetin pasien masuk ke aplikasi, problemnya bukan karena kita kebanyakan kompetisi, tapi lebih ke behaviornya masyarakat Indonesia gitu. Jadi bukan di kompetisinya ya? Jadi yang lain belum dianggap kompetitor dong kalau gitu? Sorry? Belum dianggap kompetitor? Kita ada kompetitor, tapi I wouldn't say our biggest challenge is competitor. Oh gitu, oke. Nah, yang saya mau, maksudnya saya pengen banget sebelum ke masalahnya, saya pengen tahu banget nih. Diferensiasinya kawan-kawan di Halodoc dibandingkan yang lain, yang kuatnya di mana ini? Halodoc adalah salah satu aplikasi dan the only one in Indonesia yang bisa end-to-end service ya. Dari online ke offline. Jadi kita kerjasama dari dokter online ke dokter offline, beli obat pun kita bisa kerjasama rumah sakit, di mana rumah sakit bantuin deliver ke rumah. Jadi emang kita one-stop healthcare system lah. Di mana kompetitor kami belum ada yang se-extensif itu sekarang servisnya. Jadi memang karena lawannya belum sejauh itu ya? Belum end-to-end ya? Sekarang sih belum ada. Nah, saya mau nanya Mbak, kalau urusan ini udah bisa nggak ya Halodoc? Urusan pesan tempat di rumah sakit? Pesan tempat maksudnya ruangan? Pesan kamar, ruangan. Sekarang belum bisa, tapi kami emang lagi ada berbincang dengan rumah sakit tentang hal ini juga. Iya, kan gini ya, kan kita sering banget ngalamin tuh. Kita mau ke rumah sakit, itu antriannya panjang banget. Capeknya bukan main. Udah kita sakit nih. Sakit, antri lama. Untuk masuk rumah sakit aja, masuk kamar aja, lamanya bukan main gitu. Itu baru masuk kamar nih. Sekarang baru bisa appointment untuk ketemu dokter di rumah sakit. Itu sudah ya. Di rumah sakit. Tapi untuk rawat inap di rumah sakitnya, kita belum ada appointment untuk kamarnya sendiri gitu. Jadi kalau masih satu, tapi kalau untuk dokter udah bisa ya? Kalau untuk dokter udah bisa ya? Kita baru launching tahun ini, benar. Oh, launching tahun ini ya? Karena itu pun jadi problem juga. Itu juga problem. Bisa dibayangkan kita ke rumah sakit, servisnya hanya 15 menit, antri dan sebagainya, untuk bayar dan sebagainya, bisa 2 jam, 3 jam. Benar-benar. Kalau misalnya dari survei yang Halodoc adain, kira-kira kalau misalnya ke rumah sakit, terus balik pulang lagi, itu 4 jam sih, biasanya. Bisa, jadi betul. Sampai pulang ke rumah lagi, kan? Betul, sepakat 4 jam itu. Kita untuk antri bayar aja bisa ngamuk-ngamuk gitu. Ya, makanya kita adain service appointment sekarang. Apalagi dalam masa pandemi ya, lama-lama di rumah sakit juga kan. Takut juga kita ya. Jadi persoalannya di Halodoc bukanlah di kompetitor, tapi di masyarakatnya masih nahan-nahan. Ah, ini belum berapa deh gitu ya. Kita minum antangin aja gitu ya. Orang Indonesia sangat begitu banget sih. Iya, jadi kalau perlu ya kita beli obat dulu, makan dulu, habis itu ya udah nggak apa-apa, nggak juga sakit gitu ya. Palingnya masih gitu. Jadi hambatannya adalah hambatan untuk servisnya ya. Hambatan servisnya adalah edukasi masyarakat. Edukasi masyarakatnya. Makasih Mbak Felicia. Nah ini kita ke Mbak Feby. Mbak Feby, ini gimana? Kompetitornya Bulog ada gitu? Banyak. Oh, banyak ya. Hari ini semua orang tuh udah jualan produk yang sama, produk yang sama. Nah, tapi gini Bang Arya, kita juga apa namanya, selain tadi bermacam brand, terus kita juga sebenarnya selain main di retail, kita juga main sebagai distributor atau di principalnya. Jadi misalnya masyarakat sekarang, kita dalam masa sulit ya, mereka banyak kehilangan pekerjaan dan yang lain. Nah, kalau mereka punya uang 5 juta saja, sekarang mereka tuh bisa ikut jualan komoditi pangan. Karena komoditi pangan itu nggak akan habis, semua orang pasti cari itu kan setiap hari. Jadi kita antar ke rumahnya, namanya rumah pangan kita.
Okay. Kita antar ke rumahnya, lalu dia bisa membeli produk dengan harga distributor atau harga khusus, okay. Harga kita namanya, nanti dia bisa jual ke end customer atau user, okay. Itu dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, tapi kalau beras kan ada harganya. Okay. Nah di situ kita lumayan banyak sekarang RPK-nya udah puluhan ribu ya. Itu kita bisa membantu dan itu tidak perlu tempat. Dia bisa di garasi rumah, dia juga bisa pakai handphone dan lain-lain itu. Itu kita jaringan kita. Terus tadi masalah kompetitor. Sekarang kan kami yang penting gini. Kemarin waktu pada itu sampai di desa-desa nggak bisa seperti itu. Oh iya dong. Oh bisa. Jadi kalau masyarakat desa mau bikin warung sendiri gampang dong sekarang. Nah, bisa karena Bulog itu punya 1.500 gudang seluruh Indonesia. Oke. Okay. Mungkin nggak ada kali perusahaan yang punya gudang sebanyak itu. Itu kelebihannya Bulog dong, Om, ya. Gudangnya ada hampir segitu banyak. Sampai di wilayah kabupaten, kecamatan terkecil juga ada. Ada ya. Jadi kesempatan tuh jadi agen Bulog gampang dong sekarang nih. Gampang banget dan nanti saya share aplikasinya. Oh, share aplikasinya. Jadi kalau itu saya jualan beras deh, mulai ke depan di rumah saya, tangga saya beli sama saya aja deh. Bahkan sekarang yang tadinya event organizer segala macam sekarang udah beralih ke beras. Itu banyak banget. Yang sekarang tuh beralih ke beras. Oh iya, ini bagi teman-teman ini ya, teman-teman mungkin teman-teman milenial BUMN punya kawan-kawannya yang kesulitan pekerjaan, bisa jadi agen di Bulog nih. Modal 5 juta bisa jual beras, jual minyak goreng, gula garam, daging, semua bisa. Lalu gini, sekarang kan orang karena dalam kondisi sekarang tuh biasa orang lifestyle udah beralih ke makanan yang lebih sehat. Bulog juga okay. Punya. Bulog punya namanya beras fortifikasi. Jadi kalau kita makan beras itu, dia sudah ada kandungan 12 vitamin. Oh. Jadi, emang disuntikin? Enggak. Beras, oh enggak. Jadi ada namanya kernelnya, itu dicampur di beras gitu. Jadi okay. Masak itu aja udah ada asam folat, okay. Vitamin B, vitamin E, dan lain-lain. Untuk vitalitas? Nanti kita bikinnya. Enggak, ini banyak yang kalau udah punya vitalitas, langsung semua orang beli berasnya pasti. Boleh juga tuh berikutnya. Berikutnya boleh juga tuh. Oke. Okay. Beras untuk vitalitas. Beras untuk vitalitas. Boleh juga idenya Bang Arya. Oke. Tapi kompetitornya kalau dari segi jaringan sih enggak ada ya. Aduh banyak banget. Enggak tuh jaringan sampai seluas itu. Oh, enggak ada. Saya rasa enggak ada. Coba perusahaan mana yang punya gudang di seluruh sampai pelosok-pelosok selain Bulog? Kan enggak ada. Betul. Harusnya nah itu adalah sebenarnya challenge buat kami semua. Jadi berarti betul. Dengan fasilitas yang ada itu harusnya kita bisa menjangkau dan membantu masyarakat sampai ke pedesaan. Ini menarik ini. Menarik ini buat kawan-kawan ya, saya sih menarik banget. Kalau punya daerah yang mau bikin minimart, gampang banget dong sama Bulog gitu. Kerjasama. Yang masuk Bulog nah, semua dong. Iya, bisa. Bisa dong ya. Harus bisa. Harus bisa ya. Ini tantangan baru ini. Rumah pangan kita punya ada toko pangan kita. Yeah. Jadi kita support untuk community. Iya. Yeah. Oke. Okay. Makasih Mbak. Mbak gimana? Kimia Farma gimana? Kalau Kimia Farma. Saingannya gimana? Siapa saingannya? Saingannya. Saat ini kompetitornya banyak banget juga kak. Industri farmasi tentunya ya Bang. Mungkin yeah. Banyak. Tetapi yang memiliki layanan fasilitas yang terintegrasi mungkin cuma Kimia Farma saja. Wah karena ini udah nyama kayak tadi itu. Halo Dok. End-to-end juga end gitu ya? End-to-end juga. Betul. Terus yang menjadi unggulannya juga pasti karena kami juga memiliki pabrik bahan baku ya. Iya. Nah, sesuai dengan data IQVIA per semester 1 ini, alhamdulillah Kimia Farma itu udah market share-nya sudah naik 1 tingkat dibandingkan tahun lalu. 1 tingkat itu berapa? 1%? Peringkatnya. Kalau tahun lalu kita peringkat 6 nasional, sekarang sudah peringkat 5 nasional. Oke, okay. Siapa dong saingannya? Yang 4 lagi itu siapa aja? Boleh disebutin. Boleh dong, namanya kita butuh saingan, nggak apa-apa. Siapa PSA-PSA sih biasanya. Oke. Okay. Terus mereka kelebihannya apa, Mbak? Mungkin karena dia itu menggarapnya juga lebih spesifik ya. Nah, untuk pengembangan produknya pun juga masing-masing segmen produknya tuh sendiri-sendiri. Mulai dari okay. Pengembangan sampai dengan distribusinya benar-benar dipikirin. Cuman yeah. Memang keunggulan KF itu kan karena kami juga memiliki layanan retail yang udah tersebar seluruh Indonesia. Yeah. Itu sih salah satu strateginya adalah yeah. Merubah bagaimana layanan retail apotek ini menjadi online melalui yeah. Farma Mobile. Nah, saingan tuh yang bikin beda cuma jaringan. Dan ini kan kalau Mbak tadi ngomongnya jaringan, gudangnya yang terbesar. Kalau Mbak mengatakan kami punya outlet
terbanyak di Indonesia. Yang lain dari sisi lain apa kelebihannya Kimia Farma ini? Di samping outlet sama itu. Iya, untuk produk tentunya ya. Yeah. Kemarin kan kita menjadi partner utama dari pemerintah untuk menyediakan produk-produk farmasi yang terjangkau tentunya, yang harganya pun juga ini ya friendly untuk masyarakat maupun untuk ke pemerintahnya sendiri. Okay. Seperti itu. Untuk produk-produknya yang kemarin nggak banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan asing karena mungkin marginnya sedikit, kami tetap menyediakan untuk masyarakat Indonesia. Oke, okay. Jadi kalau ini ya. Vitamin C itu udah masih ini nggak impor nggak kita? Enggak sih, masih sudah di sini sih. Udah ada ya? Udah boleh sendiri. Mm-hmm. Oke, jadi kelebihan kita di jaringan tadi ya. Yang lawan-lawan kita dia kelebihannya apa? Yang nomor satu tuh kelebihannya apa tuh? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa risetnya dia per segmen produk itu sudah sangat udah karakternya masing-masing punya lini sendiri-sendiri mulai dari riset sampai dengan distribusinya itu sudah concern ada divisi sendiri-sendiri. Oke. Okay. Kita masih perlu belajar sama. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini saya mau nanya ke Bang Romeo. Bang Romeo. Iya, Bang. Saingannya Anda banyak banget ya kan? Yang ngasih KPR kan banyak banget kasih KPR perbankan. Yang paling berat siapa tuh? Sebenarnya menurut saya sih kita itu bersaing itu memang cukup kompetitif ya. Aku cuman di hitnya masalah rate aja, tapi kalau dari sisi program, dari sisi karena kita juga udah paling lama di KPR, saya sih nggak terlalu khawatir ya Bang ya. Jadi kita tetap pede dengan produk-produknya kita dan layanan dan memberikan kecepatan proses. Market share-nya ini berapa BTN sekarang untuk KPR di Indonesia? Market share-nya ya kita masih jadi leading sih Bang. Kita masih jadi leading di sana. Nah, kalau angka apa hal aja ngomong ya. Aku nggak boleh ngomong angka Bang. Oh, nggak boleh ngomong angka. Lo kalau market share kan boleh. Aku artinya bukan di angka ini ya, bukan dinilai. Artinya mungkin kami menguasai market sekitar 30% pasar Indonesia. Kan bisa seperti itu juga. Iya sih, tapi kalau untuk bicara KPR sih kita masih jadi unggulan sih Bang. Masih unggulan ya? Iya, betul. Jadi kekalahan dari BTN paling cuma di rate doang, di bunga doang? Betul, makanya kami menghimbau tadi, makasih Bang Arya udah membantu jualan BTN supaya... Ya sponsor, makanya saya sih kasih bantuan lah untuk sponsor. Bisa. Enggak, bukan bercanda ya. Apa-apa Bang, aman. Yang penting tadi Bang, intinya kami nggak yang namanya kompetitor bersaing sehat itu udah pasti sih, tapi kita tetap bagaimana BTN itu nggak dikenal boleh dibilang konvensional, tapi kita saat ini coba modifikasi, kita coba create program-program yang cukup menarik, bahkan bersaing dan juga mengikuti tren saat ini. Kayak contoh, saat ini lagi pandemi, kita bikin KPR from home. Jadi orang nggak perlu datang ke outlet, ke cabang, tapi bisa dari, sama kayak Halodoc itu hanya lewat aplikasi, kita bisa memberikan program. Mas, tadi kan katanya kalahnya di rate. Nah, kelebihan dari BTN produknya di mana nih? Okay, kelebihannya, supaya kita tahu dibanding kompetitornya gitu. Makasih Bang Arya. Jadi memang untuk saat ini kami memberikan fasilitas terobosan yang baru adalah KPR from home, di mana orang nggak perlu datang ke outlet, tapi mereka bisa lewat aplikasi. Jadi kita ada di btnproperty.co.id. Jadi nanti Bang Arya dan teman-teman bisa coba akses ke situ. Nah, di situ adalah suatu keunggulan kami, satu-satunya BUMN plat merah yang kita bank punya. BTNproperty.co.id website itu ya. Jadi di situ kita bisa memberikan orang bisa mencari properti dari sana, bisa menghitung simulasi KPR, dan juga yang paling menarik adalah di saat pandemi ini mereka nggak perlu ke lokasi perumahan. Jadi mereka bisa seolah-olah ada di project properti, tapi kita punya fasilitas namanya for the tour service Bang. Nanti kita bahas lebih detail nanti mengenai itu. Siap. Ya. Siap, terima kasih kawan-kawan milenial. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Thank you Bang.
Sebagai bagian dari Kimia Farma yang telah terpercaya lebih dari 49 tahun di negeri ini, Mark Venus Aesthetic Clinic berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk membantu Anda selalu tampil cantik. Menjelang masa kenormalan baru, keamanan dan kesehatan Anda menjadi prioritas dalam layanan kami. Dalam masa kenormalan baru, MVSTAR dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dermatologis kami via online sebelum datang ke klinik. Bagi MVSTAR yang ingin melakukan treatment secara langsung, dapat melakukan reservasi terlebih dahulu agar kapasitas pasien sesuai dengan prosedur keamanan. Kami mengutamakan protokol kesehatan diimplementasikan dalam setiap fase treatment journey Anda karena kami mengedepankan keamanan bagi semua pihak. MVSTAR kini juga dapat dengan mudah mendapatkan produk kami yang dapat dipesan via online. Kami adalah Perum Bulog, perusahaan umum milik negara yang mengemban amanah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. Mendistribusikan komoditas pangan ke seluruh pelosok negeri. Memastikan produk pangan berkualitas hadir di tangan konsumen dan rumah tangga. Kekuatan jaringan Perum Bulog terdiri lebih dari ribuan gudang dan kantor yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan didukung sumber daya manusia yang profesional, Bulog akan senantiasa memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Bulog bersama mewujudkan kedaulatan pangan. Kawan-kawan Profil Muda, kita akan kembali lagi di IMC dan kita nanya lebih jauh nih. Saya mau nanya ke Mbak Feby. Mbak Feby, ini kan Corona ini cukup mengubah strategi kita ya. Pasti semua kawan-kawan yang biasanya di sales nih biasanya offline, ya, maksudnya ketemu orang face to face dan sebagainya. Ini kan berubah. Kemudian juga ke retail juga berubah. Nah, gimana nih strateginya Bulog untuk ini gimana? Jadi mungkin gini, pertama-tama mungkin mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena memang di saat perusahaan-perusahaan lain itu banyak yang kolaps ya Bang ya, kalau kita tuh malah lagi kebanjiran sebenarnya. Kebanjiran order? Iya, kebanjiran order. Dari mana nih? Dari Bansos? Gak juga Bang. Oh, gak juga. Bansos juga sebenarnya kan, kita Bansos itu macam-macam, ada yang juga dipesan dari pemerintah, ada juga yang memang kita mesti fight dengan kompetitor, ya kan? Nah, yang menarik ya, pada saat lagi, kalau sekarang kan orang udah masuk di normal ya, jadi maksudnya udah terbiasa, waktu awal-awal kita bulan April, Mei itu, kita harus juga, waktu itu ingat nggak, gula sampai harga 20.000 kan? Yeah. Kasihan itu, kita juga harus hadir di pasar untuk juga tetap jualan retail, kan gitu. Nah, waktu itu kita susah banget emang Bang, gimana ya, orang kita suruh jualan di pasar, padahal di pasar itu penuh orang juga, nyari orang juga susah gitu kan, tim, karena kan orang juga pasti ngejaga kesehatannya masing-masing kan gitu ya, takut terpapar virus corona ini. Terus, tapi di satu sisi kita melihat masyarakat tuh udah daya belinya juga kurang, barang juga mahal gitu, jadi kita memang waktu itu ya bismillah lah, pokoknya kita tetap hadir untuk operasi pasar di pasar. Itu pada saat awal-awal pandemi. Yang menariknya, waktu itu juga kita harus dipesan juga oleh Kementerian Sosial itu, mereka beli beras bansos untuk, bukan bansos, itu namanya banpres, bantuan presiden. Beli ke Bulog dan harus disalurkan dalam waktu 2 minggu ke 1,5 juta orang Jakarta. Jakarta. 2 minggu pertama terus 2 minggu kedua. Di situ tuh waktu awal-awal kan orang keluar rumah aja takut gitu ya. Dan kita harus kerja sampai 24 jam. Jadi kita buka gudangnya waktu itu di Kelapa Gading 24 jam.
kita kerahkan seluruh source yang ada untuk semuanya bisa bantu di bantuan presiden ini. Karena pertama, kenapa? Barangnya harus tepat waktu datangnya. Yeah. Terus yang kedua, barangnya juga jangan mengecewakan. Nah, memang banyak bank ininya, namanya kompetitor ya, ada aja kejadian misalnya ya di fitnah ini itu dan lain-lain gitu. Tapi karena memang arahan dari pimpinan kita itu adalah komitmen, kita harus mengembalikan trust, kita harus tepat waktu, jadi kita semuanya itu bisa berjalan dan bahkan tepat waktu gitu. Jadi kita dalam waktu 28 hari kita bisa membagikan ke 3,3 juta penduduk Jakarta. Okay. Untuk dia stay di rumah dan beras ada di depan pintu rumah. Oke. Okay. Oke. Okay. Makasih, Mbak. Nah, ini Mbak Felicia. Mbak Felicia? Ya. Ya. Kalau untuk Halo Dok, pandemi ini makin naikin marketnya Halo Dok dong kalau gitu. Itu gimana? Ya yang pasti sih awareness untuk kesehatan makin lebih tinggi di masyarakat kan. Jadi kita emang melihat yang unduh aplikasi kami banyak banget, apalagi pas pertama PSBB. Kita kira-kira bisnisnya emang naik 3 kali lipat sih. 3 kali lipat? Dibandingkan tahun lalu gitu ya. Jadi ini ya, jadi malah justru pandemi ini membuat Halodoc ini makin naik dong, makin tinggi gitu ya. Karena orang butuhnya semua kan online gitu kan. Iya sih, emang kita sangat, we are very lucky this pandemic emang, karena banyak banget yang tiba-tiba, yang saya bilang kan dulu emang masyarakat Indonesia kurang begitu peduli dengan kesehatan. Sekarang tuh mereka bisa langsung chat sama dokter, Halo Dok, kalau misalnya merasa, oh batuk dikit, kalau nggak pilek dikit, langsung mau tanya ke dokter, karena mereka takut terpapar COVID-19 gitu kan. Jadi tuh gara-gara mereka sangat worried, jadi pada unduh aplikasi kesehatan seperti Halo Dok. Gitu. Okay. Iya, saya serang aja beli obat sariawan aja, saya pakai Halodoc aja gitu. Langsung. Oh, terima kasih banget. Kirim. Jadi nggak susah gitu. Beli apa aja langsung Halodoc. Dulu kan kita pasti kemana? Pasti ke Kimia Farma gitu. Waduh. Jadi bukan ini, enggak. Nanti kan kamu kan saya tanya. Tapi bagi saya ini kan jadi, dulu kita begitu kan. Dulu sedikit-sedikit ya udah kita ke apotik gitu. Sekarang enggak. Saya beli apa aja udah, beli apa kemarin, plaster aja atau beli apa aja itu udah cukup pakai Halodoc aja kan gitu. Dan saya rasa nih meningkatnya tingginya bukan main berarti ya. Iya, makasih banget lo udah pakai Halodoc. Kami juga ada kok obat-obatnya Kimia Farma. Menghibur Kimia Farma ini. Jadi kolaborasi bang. Naik nggak ini kita mbak? Dari situ pas naik, kemudian dari segi tenaga kerja naik nggak setelah ini? Setelah dari segi tenaga kerja kita juga naik sih, naik karena ya? Kita emang butuh banget bantuan kan, secara bisnisnya emang lagi naik, jadi pasti juga kami lagi hiring gitu. Oke, jadi ini ya, Halodoc ini sama seperti Alibaba ketika flu burung dulu di Cina. Benar, mirip. Ya kan? mirip ya, kan lu flu burung, dua tahun sebelum flu burung itu Alibaba baru ada. Setelah flu burung dia kan lompatannya gila-gila naiknya Alibaba gitu, iya kan? Iya benar. Jadi hal yang jadi dapat berkah dari pandemi ini ya di samping Telkom ya. Halodoc. Ya kami harap ya setelah pandemi pun orang juga masih ingat dan pakai Halodoc. Enggak kan? Pasti kesadarannya kan naik enggak? Benar. Kesadarannya naik, pasti dia pasti enggak mungkin lagi dia mundur untuk pergi ke apotek. Pasti nggak mungkin, dia pasti mau gampang ya pakai itu aja langsung kan. Itu harapan kami sih. Harapannya, ya mudah-mudahan. Nah, saya mau nanya nih ke Mbak Kimia. Kimia Farma gimana nih ngadepin pandemi ini? Ya, pastinya sama sih seperti Bu Febi ya, karena itu termasuk BUMN yang beruntung, karena mungkin di kondisi pandemi ini farmasi juga sangat dibutuhkan. Ini kayaknya kita untung, ya kita undang beruntung semua nih, buluknya naik. Halodocnya lompat, Kimia Farma juga naik gitu. Iya. Apa ini karena berhubungan sama pangan, kesehatan gitu. Betul. Jadi berhubungan, kalau Kimia Farma gimana ngadepin pandemi itu? Kalau Kimia Farma pasti tentunya produk-produknya juga switching.
Bang, langsung ke yang korelatif dengan COVID ini. Kemudian yeah. juga betul yang dikatakan Mbak Felicia tadi, memang harus semua orang harus switching ke digital. Yeah. Dan selain meluncurkan Kimia Farma online, tapi juga kerjasama dengan marketplace, salah satunya mungkin juga Haludog juga. Yeah. Lalu kemudian yang membedakan mungkin ada inovasi baru, sekarang itu ada apotek drive-thru. Okay. Dimana pasien kan pasti kunjungan ke apotek, Bang Arya tadi juga udah bilang, pasti orang udah males untuk datang karena paparannya juga akan yeah. semakin meningkat. Nah, yeah. padahal untuk mendapatkan satu obat itu kan diperlukan informasi yang sangat detail terkait obat itu, karena itu bukan barang biasa kan, harus yeah. ada apa ya, penjelasan yang sangat apa detail terkait produk tersebut. Jadi memang harus ketemu dengan apotekernya agar treatmentnya pun juga efektif, obat-obatannya juga efektif. Nah, itu salah satu cara kami untuk membuat apotek drive-thru, di mana orang tetap bisa ketemu dengan apotekernya, tapi paparannya jadi semakin sedikit. Jadi online dia ya? Online ada, lalu drive-thru itu langsung ketemu, tapi langsung ya, oke. Okay. Beli fast food gitu, Bang. Oke, okay, jadi kayak kita beli ayam itu ya, ayam yang itu, itu. Ayam tit, gitu. Jadi bisa langsung ditanya, langsung bisa ketemu gitu ya. Betul. Nah ini sorry, kalau maksudnya online juga ya? Iya. Online juga. Itu yang butuh dengan surat resep dokter tuh gimana dong? Resep dokter itu sekarang kalau nggak salah dari Dinkes pun, Kemenkes ya, sedang kolaborasi dengan Haludog untuk penelitian terkait ini. Itu kan regulasinya masih digodok sih, karena kan itu legalitasnya dari resep itu kan sangat detail ya, apakah ini memang palsu atau tidak. Itu sekarang kalau nggak salah memang percobaannya dengan Haludog. Gimana Mbak Felicia, itu benar ya? Maksudnya kan untuk kadang-kadang kita butuh obat yang memang dia butuh resep dokter gitu ya? Itu gimana jadi ya? Emang setelah PSBB pertama, kita yeah. kerja dengan Kemenkes dan mereka emang kasih kami untuk resepin pasien kami dari aplikasi sih. Oh, jadi okay. langsung dari dokternya Halodoc gitu. Okay. Jadi boleh ada quote unquote kayak e-prescription lah, yang konsultasi online, dapat resep online, terus langsung beli obatnya juga online. Online. Itu okay. emang sekarang kita partnernya dengan Kemenkes, emang sejak PSBB pertama. Itu sudah ada surat edarannya gitu. Oke, jadi ternyata pandemi ini membawa berkah gitu ya. Jadi orang makin nggak susah, dikit-dikit beli obat, dulu kan harus resep dokter. Ini resep dokternya nambah ini nggak, kos untuk dokternya? Maksudnya kos? Artinya gini, ketika saya konsultasi ke dokternya, dokternya kasih resep, itu apakah ada charge-nya? Oh, nggak ada charge-nya. Nggak ada charge-nya ya? Nggak ada. Itu emang part of the consultation fee aja. Oh gitu, jadi nggak perlu karena, maksudnya, tapi untuk konsultasinya pasti ada dong charge-nya? Untuk konsultasinya ada charge-nya benar. Okay. Itu untuk fee dokternya kan, karena sudah konsultasi dengan pasien. Iya, iya, iya. Nah, obatnya sendiri terserah abis dikasih resep, mau belinya di Haludog atau mau beli di apotek fisikal. Silakan, gitu ya. Terserah aja gitu ya. Oke, Mbak. Nah, Kimia Farma gimana nih? Apakah mirip juga atau gimana? Kimia Farma tentunya dengan adanya Haludog kan pasti kita tertantang ya. Terutama kami sudah memiliki ekosistem healthcare yang sudah komprehensif. Tinggal untuk nge-bridging ke digitalnya. Jadi memang inspiring banget Haludog ini menjadi salah satu pesaing kami juga mungkin. Oh, pesaing ya? Jadi bercita-cita untuk bisa seperti itu. Tapi memang kan kelebihan kami karena sudah terlink dari hulu sampai hilir untuk komunikasinya, menjaga kualitas mutunya pun juga jadi lebih optimal gitu sih, Bang. Wah, ini langsung aura persaingannya kuat banget. Kelihatan. Oke, Mas Romeo. Tadi Mas cerita mengenai aplikasinya BTN ya, untuk KPR itu, di sisi lain apa lagi nih yang dilakukan oleh BTN menghadapi Corona ini? Ya, baik Bang Arya, makasih. Jadi memang tadi strategi kami adalah, biasanya kan kita datangin developer, project, door-to-door untuk kita tawarkan program-program. Nah, untuk kesempatan ini kami mengajak developer juga via virtual. Nah, karena kami punya berbasis aproprietas tadi di betanproperty.co.id. Okay. Nah, jadi memudahkan calon konsumennya juga si developer tersebut untuk mencari tahu rumah yang akan mereka ambil, ada di wilayah mana, terus juga lokasi rumahnya di mana, kelebihan dari rumah itu apa saja, surrounding di situ, karena itu semua pakai aplikasi tadi, betanproperty.co.id. Okay. Dan tadi saya sempat singgung Bang Arya bahwa
keuntungan di website ini adalah portal ini jadi si calon konsumen itu tanpa harus ke lokasi untuk melihat langsung unitnya. Yeah. Karena kita punya fasilitas 4D tour service. Jadi itu bisa kamera 360 derajat seolah-olah orang ada di dalam show unitnya. Oke. Nah, ini salah satu keunggulan yang kami coba berikan kepada konsumen. Naik atau turun? KPR-nya BTN nih dalam pandemi ini. Memang saya juga kemarin sempat agak ini ya garuk-garuk kepala, meskipun ya kalau dibilang naik, puji Tuhan sih sudah mulai menggeliat lagi bang. Jadi khususnya di bulan lalu KPR di kami kita cukup menggeliat lagi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi bahkan saya tembus rekor nih kemarin itu kita kurang lebih di sekitar 600 miliar ya untuk KPR non subsidi saja bang. Seperti itu. Jadi ada malah sekarang ini udah mulai menggeliat ya. Artinya daya beli udah mulai naik juga atau harga properti lagi turun-turunnya ini. Ya, semuanya dibarengi ya bang ya. Yang pertama adalah kalau orang bicara properti, mereka yang saat ini idle itu di bawah harga 1 miliar bang. Okay. Jadi itu yang memang masih bertahan ya. Masih khususnya bertahan. 750 kalau saya bisa spesifik 750 ke bawah itu daya belinya masih ada bang. Masih ada ya? Iya, orang kemarin mereka dapat THR Lebaran itu mereka saving kan, mereka nggak kemana-mana, mereka stay di rumah dan ini saatnya investasi justru itu satu. Okay. Terus kedua bang, developernya juga jor-joran kasih gimmick. Discount ya? Discount. Okay. Seperti itu, dan kita BTN memanfaatkan peluang ini dengan cara itu. Jadi ini ya, jadi malah bisa tetap konsisten di penjualan juga ya, kalau betul, gitu. Bang. Betul, dan bahkan bang, terobosannya kita buat, biasanya kan orang di bulan-bulan ini tuh ada pameran offline ya, Indonesia Property Expo yang kami lakukan 1 tahun 2 kali. Ini kita bikin properti, pameran properti dengan berbasis online juga. Puji Tuhan kemarin dibuka sama Pak Menteri, Pak Bas. Gitu ya. Itu. Jadi soalnya memang ini ya, pandemi ini membuat kawan-kawan lebih kreatif, malah bisa jangkauan marketnya makin luas juga kan, karena online. Betul bang, dan tidak dibatasi waktu bang. Betul, betul. Waktu nggak dibatasi, kapan aja orang mau lihat bisa gitu ya. Iya, betul. Developer yang mendaftar juga banyak dong kalau gitu. Puji Tuhan banyak bang. Lebih dan banyak lagi kan? Karena momentum yang bagus. Kamu kayaknya puji Tuhan mulut sering gereja. Syukur. Masih muda jangan kesini ke gereja bos. Oh emang gak bercanda? Nanti kamu... Iyalah, aku ikut abang aja lah. Kan belajar dari gurunya, suhunya. Oke, baik ini jadi malah justru ketika pandemi ini pamerannya yang dulu hanya satu tempat terbatas, sekarang malah bisa lebih luas kan? Betul. Jangkauannya malah bisa seluruh Indonesia kalau pamerannya itu kan? Betul, betul. Bisa dijangkau seluruh Indonesia. Dan orang bisa datang ke virtual tersebut kapan aja, nggak ada batas waktu gitu ya. Betul. Sambil tiduran baru bangun juga bisa lihat virtual ya kan? Betul, betul sekali. Ya ini adalah langkah-langkah yang terobosan karena ada pandemi. Jadi segala sesuatu tuh ancaman selalu memberikan sebuah tantangan baru kita untuk kreatif gitu ya. Betul. Di saat kondisi terjepit baru muncullah ide-ide bang. Jangan kejepit terus baru ada ide. Kejepit. Kalau bisa dijepit terus nanti baru tahu rasa kamu. Jangan bang. Jangan. Oke. Baik kawan-kawan profesional muda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sebagai bagian dari Kimia Farma yang telah terpercaya lebih dari 49 tahun di negeri ini, Mark Venus Aesthetic Clinic berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk membantu Anda selalu tampil cantik. Menjelang masa kenormalan baru, keamanan dan kesehatan Anda menjadi prioritas dalam layanan kami. Dalam masa kenormalan baru, MVSTAR dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dermatologis kami via online sebelum datang ke klinik. Bagi MVSTAR yang ingin melakukan treatment secara langsung, dapat melakukan reservasi terlebih dahulu agar kapasitas pasien sesuai dengan prosedur keamanan. Kami mengutamakan protokol kesehatan
diimplementasikan dalam setiap fase treatment journey Anda, karena kami mengedepankan keamanan bagi semua pihak. MVStar kini juga dapat dengan mudah mendapatkan produk kami yang dapat dipesan via online. Kami adalah Perum Bulog, perusahaan umum milik negara yang mengemban amanah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. Mendistribusikan komoditas pangan ke seluruh pelosok negeri. Memastikan produk pangan berkualitas hadir di tangan konsumen dan rumah tangga. Kekuatan jaringan Perum Bulog terdiri lebih dari ribuan gudang dan kantor yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan didukung sumber daya manusia yang profesional, Bulog akan senantiasa memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Bulog bersama mewujudkan kedaulatan pangan. Profesional Muda, kita kembali lagi di Indonesia Muda Club. Dan kali ini saya ada permainan untuk narasumber. Saya punya amplop 4 buah. Silakan, ada amplop 1, 2, 3, dan 4. Nanti saya buka apa saja isinya. Nanti ini akan jadi pertanyaan atau apapun yang nantinya akan dijawab oleh kawan-kawan narasumber. Saya minta narasumber untuk memilihnya. Yang pertama, Bang Romeo. Bang Romeo, milih yang mana amplopnya? Aku satu deh, Bang. Satu. Mbak Felicia, pilih yang mana? Tiga. Tiga. Mbak Maria? Dua. Dua. Kalau Mbak, empat ya, Mbak. Mau bilang apa lagi? Oke, saya mulai dari satu dulu. Bang Romeo. Ya, Bang. Hati-hati bukanya, Bang. Hati-hati bukannya, bukan duit, tenang aja. Ini ada truth or dare, pilih yang mana? Truth? Or dare, oh enggak, sorry. Oh lain. Mbak, oh ini lo, Bang Romeo, jawab cepat. Bang Romeo, jawab cepat. Mall atau pasar? Mall. Cash atau kredit? Kredit dong. Telepon atau WhatsApp? Telepon. Oh, telepon. Masih mahal, bos. Hasil atau proses? Hasil. Target besar atau bos galak? Target besar. Oke. Makasih. Kemudian nomor 2. Nomor 2 tadi si Mbak Maria. Mbak Maria ini. Wah, ini. Oh iya, truth or dare? Truth. Sengaja beli produk atau jasa kompetitor dan modifikasi keunggulannya? Ya, saya lakukan. Oh, lakukan? Ya, karena gini sih, ini ngomongin tentang krim kecantikan ya, Bang ya. Yeah. Jadi memang kita harus aware kan sama di pasaran itu apa sih produk yang hype. Jadi kita memang harus tahu, harus beli, harus cobain, harus ngerasain, dan pasti seperti ATM, okay. Amati, tiru, modifikasi. Oh, gitu ya. Tapi saya nggak boleh nanya ya, apa yang dibeli itu ya? Nggak boleh. Oke, makasih Mbak Maria. Kemudian Mbak Felicia. Saya buka nomor 3 ini. Wah, ini juga nih. Ini yang milihnya, yang online-online milihnya jawab cepat semua nih. Oke. Swasta atau BUMN? Swasta. Gak bisa dong, Bang, kita. Gak bisa ya? Swasta maunya. Wah,
mundur kita. Kaki lima atau level bintang lima? Kaki lima. Beneran? Beneran. Oke. Okay. Beli sendiri atau OJ online? Online. OJ online. OJ online? Yakin nih OJ online? Ini bos, bos Romeo. Berat nih Bang Felicia ini, berat kali nih. Tapi masih bisa Bang, kaki lima tadi. Oh, kaki lima bisa ya. Oke. Okay. Hard sell atau soft sell? Soft sell. Soft sell. Trump atau Biden? Kenapa tiba-tiba ditanya? Biden. Oh, Biden. Wah, senang yang tua-tua, bos. Udah abang lebih tua abang Biden daripada Trump. Habis Trump kena corona, siapa yang berani? Oke, makasih Mbak Fel. Ini berikutnya, Mbak. Oh, ini pendek nih. Truth or dare? Dare. Post Instastory sambil goyang-goyang TikTok IMC. Kasih dong. Loh, serius loh. Serius, serius dong. Kan ini kan pilihan tadi. Pilihnya itu. Kita belajar dong. Ini susahnya kalau sama yang muda-muda begini. Untung saya nggak TikTokan, mati saya. Reputasinya hancur. Sekarang gitu ya. Jualan pakai TikTok ya. Oh, itu dia jualan juga tempat ya. Oke. Jadi memang manfaatkan yang ada. Oke, baik. Kita akan ke kawan-kawan yang ada di luar, ada di Krakatau Steel. Silakan yang mau bertanya kemana, silakan. Siapa tadi namanya? Indra. Halo. Halo. Ya, Indra, silakan Indra. Indra mau nanya. Oke. Okay. Nanya ke siapa? Ya, aku mau nanya ke Kak Felis atau Kak Maria. Nah, di sini aku dari Sales Export Krakatau Steel. Jadi, kami dari Krakatau Steel sangat bangga untuk dapat menjual produk kami di luar negeri dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang diterima di international market. Namun, ada kalanya kami dihadapkan dengan situasi yang sulit, yaitu demand domestik yang cukup tinggi dengan harga jual yang lebih bagus daripada harga jual di pasar ekspor. Sementara, pasar ekspor juga perlu maintain untuk menjaga kontinuitas penjualan ekspor agar dapat terjaga, sehingga loyalitas customer ekspor bisa kami harapkan. Artinya, kami tidak hanya menjual ke market ekspor untuk jika pasar domestik sekarang tidak dapat menerimanya. Untuk pertanyaan dari Kak saya yaitu bagaimana strategi penjualan yang dapat diterapkan untuk dapat membalancing antara pasar domestik dengan pasar ekspor. Oke, ini karena ngomongin ekspor impor, saya ke Maria aja karena Maria ini punya market juga ada di luar negeri. Silakan Mbak Maria. Iya. Jadi kalau menurut saya sih untuk evaluasi forecasting itu kan pastinya harus dilakukan secara rutin ya Mas ya, dari awal tahun maupun tiap triwulan. Nah, di situ kita bisa memperkirakan nih kebutuhan untuk ekspor maupun domestik seperti apa. Namun kondisi ekonomi yang sekarang kan masih sangat cepat berubah. Tapi memang kondisi yang seperti ini tuh nggak akan selamanya terjadi seterusnya seperti ini, enggak. Cuman butuh kondisi pandemi, tentunya kalau misalkan saya melihat dari segi Kimia Farma nih, sebagai perusahaan farmasi, kita harus tentunya mengutamakan kepentingan dari Indonesia itu sendiri atau domestik itu sendiri, di mana kita harus mendukung kemandirian bahan baku. Kalau misalnya dari saya, bahan baku dari emas mungkin ya sumber daya Indonesia ya diutamakan untuk Indonesia sendiri. Tapi kita memang harus tetap mengalokasikan kebutuhan untuk ekspor walaupun itu memang hanya minimum kuantiti yang mereka inginkan seperti itu. Karena perlu diingat ini nggak cuma hanya bisnis, tetapi juga kita perlu mempertimbangkan added value-nya apabila kita mengekspor keluar, yaitu citra baik untuk perusahaan. Begitu sih Bang. Oke, jadi kejawab ya.
bahwa memang kadang-kadang yang namanya menjaga market, menjaga pasar, menjaga konsumen, kadang-kadang kita harus rela juga untuk sedikit menekan, tidak mempertimbangkan di penjualan, tapi mengutamakan juga untuk maintenance konsumen kita gitu ya. Jadi tapi tetap namanya minimal, jangan juga jor-joran, jangan sampai perusahaan rugi juga gitu. Gitu ya, Mbak ya. Oke. Berikut, makasih Indra. Thank you ya pertanyaannya. Oke. Kemudian ada siapa? Ada Ari. Ari dari Brantas. Brantas Habib Raya. Silakan Ari. Silakan Ari mau nanya ke siapa atau apa pertanyaan silakan. Ya. Jadi gini, aku ada dua question nih Bang Arya. Ya. Untuk mungkin bisa ditujukan untuk Mbak Felicia, Felicia 1 sama mungkin ditujukan sama Pak Romeo kali ya. Iya. Jadi gini, aku berbicara untuk terkait tentang milenial saat ini dulu kali ya. Karena kan kita tahu milenial di BUMN ini banyak juga yang memiliki usaha-usaha dan jiwa entrepreneur di luar. Dan aku salah satu yang memiliki usaha di luar yaitu bergerak di kopi dan juga di fashion retail gitu. Nah aku mau bertanya nih untuk Mbak Felicia terkait kopi dan iniku untuk retailku sendiri. Sebaiknya gimana nih kalau untuk biar lebih maju, terutama di tengah pandemi sekarang ini, memanfaatkan teknologi, apalagi Halodoc ini kan platform yang keren banget sih menurut aku, gimana sih gitu loh, tips and tricks dari VP dari Halodoc seperti itu. Boleh dong dibantu Mbak Felicia? Ya, silakan Mbak Felicia, langsung aja. Oh oke, okay. Jadi kalau misalnya kami lihat dari customer behavior. Sorry, suaranya. Halo? Suaranya belum masuk. Oke. Jadi kalau misalnya dari sisi Halodoc sih kita emang sering lihat customer research ya. Jadi kalau misalnya selama pandemi emang kami lihat bahwa kenaikan orang di social media, di e-commerce itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya emang mau jualan sih rasanya kalau misalnya di masa pandemi emang penting di social media. Lewat influencer, lewat Facebook targeting ads, itu emang udah pasti semua orang di masa pandemi gak ada kegiatan lain kecuali emang browsing-browsing ya di social media, nonton YouTube. Jadi emang paling penting sih menurut saya make sure ada awareness di sana. Karena emang sekarang kebanyakan orang kalau misalnya browsing ya lewat HP. Oke. Gimana Ari? Ari? Nangkep sih, berarti intinya aku memanfaatkan lebih tepatnya tuh platform social media kali ya Mbak ya. Untuk eksperimen kopiku dan yang lainnya. Nama brandnya Eksperimen Kopi Bang Arya. Oke. Di promosi juga dia. Nah satu lagi nih aku thank you banget Mbak Felicia ininya jawabannya boleh ntar aku terapkan untuk di entrepreneur juga temenku. Terus yang untuk Mas Romeo nih, karena kan berbicara tentang KPR, aku kan posisinya sebagai eksekutif marketing di PT Brantas Habib Raya dan kita ya kontraktor BUMN, yang mana aku di marketingnya sendiri aku udah sejauh ini, sebelum ada pandemi kita ada menargetkan beberapa klien yang akan repeat order tentunya di kita gitu. Dan saat ini, akibat pandemi dan perubahan ekonomi saat yang terjadi saat ini, mempengaruhi proses pasar itu sendiri. Kalau dari pandangan Mas Romeo nih, gimana nih sebaiknya nih cara nge-treat dari klien-klien kita agar bisa repeat order yang tidak jadi sekarang tetap terjadi meskipun adanya pandemi. Bagusnya gimana ya? Boleh mau bantuannya dong? Oke, thank you. Mas Ari pasti juga kalau Brantas tuh lebih ke propertinya ya, benar ya? Ya, kita ada Habib Raya Property juga. Okay. Itu bergerak di bidang properti. Oke, okay, mungkin saya bantu dari sisi yang propertinya karena inline dengan saya ya Mas Ari ya. Nah kalau saya sih lebih kepada gini Mas, salah satunya adalah bagaimana cara mengenal konsumen itu sendiri dulu, ya kan? Nah dari situlah kita mulai bisa tahu gitu, kira-kira kita bisa menerawang dalam artian gini kan, biasanya kan punya database ya, database yang cukup banyak, apalagi para pembeli di Brantas Habib Raya itu juga saya yakin juga cukup banyak. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat kira-kira sejauh mana mereka sudah mengambil. Dan dari situ juga kita bisa tahu, ini mereka ngambilnya secara cash bertahap atau kredit ya. Nah,
kan dari dua apa namanya boleh dibilang pemilihan cara bayar itu kita bisa bekerja sama juga dengan perbankan contohnya. Jadi misalnya gini, apakah si konsumen tersebut sudah mencicil seberapa lama sih, apakah sudah mau lunas atau belum ya. Nah, nanti dari situ bisa bekerja sama dengan kami contohnya di perbankan untuk bisa ditawarkan kembali. Misalnya dengan unit-unit yang baru, jadi dari situ kan bisa juga bekerja sama dengan kami di perbankan. Pak, saya mau dong konsumen yang berantas yang saat ini mungkin sudah mau mencicil tapi sudah mau lunas seperti itu. Nah, itu bisa juga kita bisa tawarkan mereka dikirim lagi produk-produk yang baru dan mungkin bisa harganya juga kompetitif. Itu dari sisi yang kalau orang ngambil cara kredit ya. Tapi kalau yang dia membeli cash di tempat Mas Ari, bisa juga ditawarkan dengan dia udah mau cicil cashnya ini sudah mau habis atau belum ya. Dan nanti dari situ kan bisa juga untuk kita coba lakukan lagi pemasaran lewat entah mau SMS atau WA atau email, itu bisa kita repeat gitu loh. Jadi produk-produk yang menarik, tapi kita tahu dulu sejauh mana mereka mencicil dalam artian gini. Karena kalau kami di perbankan, kita tahu dulu kapasitasnya mereka ya, ada namanya RPC, perhitungan kemampuan. Nah, kalau mereka sudah mau mendekati pelunasan, misalnya sudah berjalan 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun, di situ kan kita ada ruang untuk mereka bisa mencicil kembali. Nah, disitulah kesempatan untuk kita bisa masuk menawarkan produk kita kembali. Yang pasti, pastikan ada ruang untuk mereka punya kemampuan untuk mereka bisa mencicil lagi. Seperti itu. Dan saya mudah-mudahan dengan cara itu bisa jadi nyangkut gitu loh. Jangan sampai gini, orang baru 3 bulan, baru 5 bulan, terus kamu tawarin lagi untuk produk baru gitu. Hasil kan kecuali ya, Mas Ari bisa lihat dari sisi pekerjaannya, mungkin dia pengusaha. Tapi kan juga pengusaha saat ini juga lagi memang kondisinya juga up and down ya. Kecuali yang memang dia tidak terdampak. Nah, itu bisa, Mas. Kira-kira seperti itu sih, Mas Ari, gambarannya. Oke, berarti lebih tepatnya itu intinya package sama dengan kebutuhan customer ya, Mas ya, gimana nge-treat customer-nya ya. Gitu. Betul. Oke, ya soalnya kalau kita sendiri dari Abri Property, kita juga ada property kita itu di Jogja, kita lagi pengembangan di Jogja, kemudian ada di Bogor, dan udah jalan sebelumnya itu di Bekasi. Ya. Dan mungkin juga kalian promo jatuhnya Bang Arya ya. Iya, bisa sama BTN. Repeat order tuh untuk properti kan susah, kecuali punya banyak pacar tuh bisa. Pos 1, pos 2 ya Bang. Oke. Oke, terima kasih Ari. Terima kasih. Oke, baik. Baik, profesional muda. Demikianlah hari ini kita sudah dapat banyak insight-insight ya. Mengenai jualan-jualan yang dilakukan, ada yang tadi karena punya ini ya, basisnya adalah aplikasi online dari Halodoc. Ini kita terima kasih ke Mbak Felicia yang sudah mau sharing ke kita, dan ternyata hambatannya seranglah di masyarakat Indonesia yang memang belum sadar untuk memanfaatkan produk-produk kesehatan karena mereka menganggap ini gampang lah menyederhanakan kesehatan. Tapi mungkin dengan adanya online ini seperti Halodoc itu akan membuat karena gampang dan tidak sulit, simple gitu ya. Orang-orang pada ini ya, pada punya merasa keras. Kan biasanya kalau simple itu orang akan lebih gampang dan lebih mudah gitu. Sehingga dia punya kesadaran juga. Makasih Mbak Felicia sudah berbagi juga, dan kita berdoa dan juga support terus untuk Halodoc bisa makin berkembang di Indonesia gitu ya. Dan bisa melayani makin ke pelosok-pelosok Indonesia. Demikian juga untuk Mas Romeo. Semoga pendapatan di mana? KPR BTN-nya makin kencang. Amin. Orang-orang makin banyak beli gitu ya. Dan tadi berharap supaya teman-teman milenial meminta bosnya untuk memindahkan payroll-nya ke BTN supaya bisa dapat DP 0% gitu ya. Dan tadi properti ternyata lagi menggeliat, apalagi di bawah 1 miliar, ini juga adalah tantangan-tantangan ke depan. Kemudian dari Mbak Maria, gimana Kimia Farma yang punya jaringan obat-obatan dan juga punya pabrik, serta juga punya layanan kesehatan juga yang baik, dan merasa bahwa ini kelebihan mereka bisa dimanfaatkan untuk menambah lini baru di online, gitu ya.
Tapi kadang-kadang perlu juga kerjasama dengan platform yang lain yang sudah mapan, itu juga memperluas channel-channelnya gitu kan. Jadi semoga ini Kimia Farma bisa semakin ini ya, bisa menancapkan bukunya. Apalagi kan dorongan dari Pak Erik ya, Pak Erik, Pak Menteri kita, bagaimana Kimia Farma dan juga Indofarma itu memproduksi produk lokal. Produk lokal itu sangat penting. Kemudian ke Mbak Feby, semoga Bulog bisa bertransformasi dalam brandingnya, tidak hanya sekedar dianggap orang sudah sebagai penjual beras, tadi malah ada yang baru tuh, produk barunya, yaitu bisa dengan modal 5 juta, kita udah bisa bikin gudang kecil sendiri di rumah. Iya, bisa banget, Bang. Bisa jual-jualan juga sampai ke level desa, karena Bulog ada di mana-mana. Ini adalah insight-insight juga yang saya support juga untuk ini ya, karena terima kasih juga kepada teman-teman Bulog yang sudah jadi sponsor, Bank BTN, Kimia Farma, dan IFG ya, Indonesia Financial Group dari Bahana. Jadi kawan-kawan profesional muda, demikianlah acara kita hari ini, dan sampai ketemu di judul yang lain dengan tema yang lain dan yang pasti tetap lebih seru. Terima kasih.